Nak masuk bilik air pun pakai tongkat, takut tergelincir. Begitu kata pelakon Rosita Cik Wan yang cedera di lutut kiri semasa menjalani penggemaran drama Dayang Senandung di sebuah hotel di Bujung Selangor pada 30 Jun lepas. Rosita yang mesra dipanggil Cik Ta berkata, semasa penggemaran, dia perlu melakukan babak di serbu peminat. Memang betul-betul lah kena serbu sampai terjatuh. Sekarang ni kena makan ubat tahan sakit sebab tak tahan sakit berdenyut. Cik Ta terpaksa bercuti pada 1 Julai dan akan menyambung semula penggemaran pada 2 Julai. Bercerita tentang kecederaan yang dialami, Cik Ta berkata, disebabkan lututnya terhentak ke lantai, maka lutut yang bengkak teruk. Apabila sudah bengkak lutut, jadi sado pula nampaknya. Apapun, saya bersyukur tiada tulang yang retak, hanya bengkak saja. Doktor pun kata, tulang saya kuat lagi. Bagaimanapun, lutut memang bengkak. Cik Ta yang bertekad mahu menyelesaikan penggambaran membabitkannya, berharap kecederaan itu akan segera pulih. Ini kerana selepas drama Dayang Senandung terbitan Zil Production itu, Cik Ta akan terbabit pula dengan penggambaran drama Juliet dan Kebaya Kasut Canvas. Semoga Cik Ta cepat pulih dan dipermudahkan segala urusan. Amin.